saya hormati, Bapak-Ibu sekalian hadir pada resmian launching pada siang ini, dan saya hormati Bapak-Ibu sekalian yang hadir pada siang ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa menghadiri launching, ada 3 launching ya. Jadi belanja online pasar, pakai BPR, kemudian sekolah pasar, dan ada expo UMKM. Mungkin saya bisa, saya rebut satu-satu Pak ya. Jadi kalau kita bicara masalah belanja secara online, ini memang sudah program dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi ini hal yang luar biasa, karena di kami sudah terdaftar ada 10 pasar yang ada di Kota Malang, ada sekitar 26, dan 26 ada 10 yang sudah nanti rencananya mau di-launching. Namun sebenarnya di pasar kami, seperti contoh di Projen sudah ada, jadi kita juga sudah bekerjasama dengan Gojek, tapi saya yakin dengan BRI insya Allah bisa di-launching. Dan program pemerintah ini tidak hanya program saja, tapi ini adalah untuk memutus transaksi secara langsung antara pembeli dan penjual. Dan memang di 26 pasar itu kami sudah mensosialisasikan dan mengajak kepada untuk berdagang, dan terutama kepada pembeli untuk belanja secara online. Dan kami sudah mulai mensosialisasikan juga mungkin beberapa media ya, kalau kamu sudah baca bahwa kami sudah kerjasama dengan BRI. Halo, selamat datang, mohon maaf jadi gak kelihatan. Kita tunggu ya masih ada. Jadi kemarin sudah langsung Pak Wali paparan, mudah-mudahan kita bisa masuk di 45 top inovasi secara nasional, mudah-mudahan. Dan yang terakhir, terima kasih juga ada produk-produk UMKM yang memamerkan sekarang, dan kami mohon Pak Imam, kalau bisa ini karena lahannya masih luas ya, nanti secara yang diadakan secara rutin, nanti bisa kami juga ada UMKM bisa nanti bisa ikut nimbrung di sini, sehingga nanti produk-produk UMKM kita bisa lebih dikenal dan nanti bisa menambah omset dari UMKM. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ucapan selamat kepada Pasar Rinoyo, kepada UMKM, kepada BRI,
dan terutama kepada pedagang yang ada di Pasar Dinoyo atas di launchingnya pada hari ini. Dan mudah-mudahan kita ke depan bisa lebih baik lagi, dan insya Allah kita tetap akan kerjasama ini kepentingan masyarakat. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Saya kira yang akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Bapak di sini ya. Jadi Bapak di sini dulu kita panggil. Baik. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah. Sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan seremonial dari launching belanja online pasar tradisional Kota Malang dan web pasar BRI. Dan tentunya kami juga akan mengundang Bapak Imam Abdai untuk bisa bergabung bersama kami. Silakan, dan Bapak. Juga Bapak Zulham, kami persilakan. Selanjutnya kami juga akan mengundang Wakil DPRD Kota Malang, Bapak Haji Asmualik ST, untuk bersama-sama kita akan menyaksikan prosesi launching dari belanja online pasar tradisional Kota Malang. Baik, dan tentunya untuk seremonial ini kita lakukan menekan tombol secara virtual ya, Dinda ya. Oke, kita akan mengundang untuk bapak-bapak semuanya untuk bisa berbalik ya. Ya, menghadap ke LED. Oke, bentar kita atur blockingnya dulu biar cantik nanti ya. Baik, kita semuanya akan menyaksikan bersama-sama peresmian dari belanja online pasar tradisional. Nanti akan kami hitung dari hitungan 5 detik. Baik, kita menyiapkan dulu. Sudah ready, Mas?